Informasi berikutnya, saudara, langgar peraturan wali kota dengan membangun bangunan di atas drainase. Sejumlah bangunan kantor partai dan ormas dihancurkan di Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan menggunakan alat berat, petugas langsung merobohkan bangunan organisasi masyarakat IPK dan kantor pengurus ranting PDI Perjuangan. Kawasan Jalan Multilatuli Medan, petugas menghancurkan bangunan ormas AMPI ranting Partai Golkar dan pimpinan ranting Pemuda Pancasila. Penertiban bangunan ini sesuai dengan arahan Wali Kota Medan. Bangunan yang dihancurkan ini merupakan bangunan yang melanggar aturan dengan dibangun di atas drainase. Di samping itu juga untuk menegakkan keamanan dan penertiban umum. Jalur pada jalan dan di atas drainase Kota Medan untuk mengatasi banjir termasuk juga untuk kerawanan tadi yang kita lakukan. Termasuk kantor-kantor partai politik yang ada ya, di seluruh. Jadi kita menganggap itu bangunan dia. Kita tidak menganggap itu bangunan partai atau apapun, tapi yang di atas badan yang dilarang di atas badan jalan dan drainase itu kita lakukan.